Okay, kita buat pizza. Kita buat pizza. Farid ambil lagi satu pizza. Pegang dua tangan. Okay, pegang dua tangan pelan-pelan. Okay, nah, pergi letak kat Mami. Mami. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okay, yang ni kita tengah bakar pizza. Kita terlangkup dia supaya dia punya cheese jadi melt lah. Okay, ni adalah pot camping yang orang kata last sekali. Eh, bukan last. Malam ni tak ada orang pun. Jadi hari weekday kan. Kami berada di GG Retreat Serendah. Okay, jadi ini adalah kami duduk ujung sekali. Dekat sini semua adalah orang. Ni jiran lah eh. Ada kami di ujung sekali. Ada dengan member tu. Jom kami nak makan. Dah lewat dah. Tadi kita set up kemah pun lewat. Ini menu makan kami malam ni. Ada bakar-bakar ayam, ada jagung. Jom kita makan dulu. Wow. Nak makan? Pukul 12 ni, pukul 12. Orang dah tidur dah. Kami tak tidur ni. Tapi tapak dia pun tak rapat sangat dengan jiran-jiran. Jadi okey lah. Selamat pagi. Okay, jam 7 pagi eh. Kabus. Cuaca alhamdulillah cantik eh. Okay. Masak susu anak ah. Ayak semalam bawa, dah sejuk dah. Kita masuk balik. Jom kita pergi tengok sungai depan tu. Okay, memandangkan hari ni adalah weekday eh. Jadi memang tak ramai orang duduk kat sini. Kalau weekend memang penuh. Itu dia air sungai. Sekejap kita turun pergi mandi. Mantap. Ni ada. Kita buat tali untuk kita turun. So kita bolehlah berendam kat situ kan.
Tengok ni eh. Ni member eh. Stan Vidalido eh. Ada main dorang je dengan anak dia. Boleh tengok dia punya YouTube channel Blackout Campus. Dia ada share dia punya All Black punya team ni lah. Tema All Black dia. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Gigi ni gigi? Tak ada gigi. Hari ni kami camping dekat JG Retreat. Serendah ya. Okay, hari ni pagi ni sekarang pukul 7:30 ni. Cuaca baik lah eh. Alhamdulillah. Semalam, kami sampai semalam pada hari Ahad. Tapi sampai pada jam 6 petang. 6 petang baru sampai. Sampai-sampai terus hujan. Tak sempat nak buat apa-apa. Lepas dah hujan reda tu baru sempat set up pasang flash sheet. Sampai pukul 6:45, 7 lah, pukul 7. Pukul 7 baru start pasang tu. Baru start pasang ni. Jom kita tengok. Pukul 7 malam baru kita pasang Coleman 10P tu. Pukul 7 malam baru pasang. Ni first time lah. Memang jenuh juga orang kata kan. Sebab dekat sini dia ada elektrik tapi limited. Jadi lampu dia tak ada bila pukul 7 tu. Hanya ada beberapa tempat je yang ada lampu tak cerah. Kebetulan dekat sini ada masalah sikit. Lampu-lampu ni belakang aku ni. Kan kebetulan eh. Lampu-lampu dekat situ malam semalam tak hidup. Sebab mereka kata ada masalah siang hari tu. Jadi memang gelap lah. Memang harapkan apa lampu yang kami bawa je. Tapi dengan jayanya selamat pasang. Tapi tak sempurna sebab orang kata apa ni, salah kiraan. Salah kiraan. Dia kurang sikit beberapa orang kata. Kalau ada lagi ruang lagi 1 meter kan, InsyaAllah dia cantik sikit. Tapi ini pun banyak tak boleh ni. Okay, jadi pagi ni kita nak breakfast. Pagi ni kita breakfast. Kita buat ayak. Tempat ni mungkin kalau orang kaki camping, tempat ni memang kata famous lah kan. Salah satu tempat yang famous. Bagi aku ni adalah first time lah. First time sampai sini. And first time lah set up kemah dekat sini. Cuaca hari ni baik. Hari ni weekday lah. Semalam sampai pun petang. Katanya weekend memang penuh lah sini. Weekend memang penuh. Tapi bila aku sampai tu ramai dah orang dah gerak sebab weekday kan. Sebab hari ni dah hari Isnin. Jadi hanya ada beberapa tapak sajalah. Tak sampai rasanya, tak sampai 10 tapak saja yang dihuni oleh pengunjung yang main ke sini. Dekat sini ada berapa puluh lah. Ada banyak agak tapak dia. Tapi yang ada sekarang ni tak banyak. Itu pun ada yang dah nak balik dah hari ni. Nak check out dah hari ni. Okay, Lana. Hai, Assalamualaikum. Good morning, kawan-kawan. Laura. Semalam Laura makan. Laura bakar hot dog. Laura ayam. Laura bakar jagung. Pizza. Semua Laura makan. Sedap. Tadi ni nak makan apa? Minum air panas. Air panas Milo dengan roti. Bye-bye. Jumpa subscribe. Hari ni masak apa? Sandwich. Buat telur. Ya, rasa macam ni. Ada yang ada. Drum plan. Lu benar dulu. Jom.
Ayak sejuk tapi kurang jernih. Ayak kurang jernih sikit. Mungkin tak tahulah hujan ke apa kan. Tapi okeylah. Okey. Tak ada masalah apa semua. Ayak memang sangat sejuk, sangat fresh. So ini mandi pagi kami lah. Mana boleh peluk kakak? Ina kan dah besar. Tu kakak buat. Jom kakak buat. Tu kakak buat tu. Nak atas ke nak turun? Sini. Lay down sini. Ni lay down sini. Ni lay down sini. Macam dia buat ni. Ayak dia memang landai ya. Lepas tu dia macam dekat situ berbatu lah. Tapi macam dekat sini berpasang. Jadi budak-budak boleh je nak mandi. Dia para-para kalau dewasa ni para-para lutut lah lebih kurang. Macam belah-belah sana kan. Ada yang mungkin yang dalam sikit. Ada yang cetek sikit. Ada yang landai kan. Dia ada banyak. Cuma kami kemah dekat sini. Jadi ni paling dekat lah turun. Turun di sini. Okay, cuma dekat sini ya. Dia tak ada internet tau. Line sini memang tak ada network selangsung. So apa kena aware lah yang memang dia tak ada network. Tapi pihak GG Retreat ni dia sediakan wifi. Cuma ada selected time je lah yang dia sediakan wifi tu. Contoh macam pukul 7 malam sampai ke 9 malam sampai 10 malam macam tu lah. Yang itu saja dia on wifi. Tapi wifi dia tu berbayar lah. Jadi kalau hangpa nak ambil, hangpa boleh ambil sekali package. Dia ada sediakan lah wifi dengan harga RM10 tak salah. Alright. Kat sini dia ada beberapa jenis tapak. Maksudnya tapak perkhemahan lah. Salah satu dia adalah forest. Forest ni dia lebih kepada view macam ni lah. Dia tak nampak sungai sangat. Dia lebih kepada macam nampak hutan lah kan. Forest sebab kiri kanan dia pokok boleh kata. Rasanya ada dalam ada kalau ikutkan nombor tu ada 7 7 tapak. So dia macam ni sajalah. Macam ni saja. View dia macam ni . Di atas tu pun dia ada dekat forest juga. Maknanya di atas sikit lah. Saya nampak biawak lari. Ya ke? Dia lari lah. Tadi dia kat pokok. Dia boleh bola mula. Oh dia pergi situ. Biawak tu pergi situ. Dia masuk air. Luas juga tapak ni. Dia mungkin ada. Dia ada macam atas tu kan. Situ adalah tapak nombor 8 untuk forest. Boleh satu tapak kat situ. So view dia hutan ni lah. Mungkin nampak view ni sikit. So ada beberapa tapak dekat kawasan ni. Apa yang nampak biawak lari. Kemudian atas tu ada sikit. So macam aku ambil tu tapak yang macam ni lah. Macam tadi tu apa tengok kan. Dia berpasiak, dia memang ada border lah. Ada kiraan dia 20x20, 20x40. Boleh tengok lah ada beberapa size. XL tu memang yang paling besar lah. Kalau kemah yang kecil tu muat lah. Muat juga dalam 3 kemah, 4 kemah kan. Tengok juga size kemah tu.
Tapi kalau kemah macam aku tu besar juga. Okay, dekat sini pula adalah open space. Open space ni dia macam ni je tapak dia. So untuk tent yang kecil, mungkin untuk dua orang seorang, dia open je. So dikelilingi dengan macam ada, dia buat macam tasik kecil lah. Buat ke kanan. Menarik juga. Okay, di tengah-tengah hari rembang ni kita nak review, bukan nak review lah, nak share sikit lah. Nak share sikit berkenaan dengan tub dan juga tent. Tub aku pakai ni jenis monster tub daripada Vida Lido. Design dia lebih kurang macam ni lah. Mungkin cara aku set up tu kurang sempurna, tapi boleh dikatakan macam ni lah, lebih kurang macam ni lah. Ni tapi dia bukan, dia ada berapa, dia ada beberapa sisi lah. Boleh tengok macam ni. Aku design dia macam ni. Nampak kan? Color sama, color hijau sama, nak match dengan tent Coleman 10P ni lah. Satu malam dah try. Memang pengudaraan dia memang agak terbaik lah. Sebab dia memang bila buka tu, match dia tu, angin masuk apa semua. Dekat belah bawah dia tu pun ada lagi, kita boleh buka. Belah sana pun boleh buka. Jadi memang pengudaraan dia yang sangat-sangat baik lah. Okay, sedikit sebanyak lah review, bukan review, perkongsian daripada aku lah yang tak seberapa ni. Jadi aku ni macam korang tahu, hari ni hari weekday ni, hari Selasa, Isnin ke Selasa ni, boleh tengok memang tak ada orang. Aku seorang sahaja. Jadi kita jalan tengok. Dan dekat sini ada kami, aku punya member. Kami main berdua, tapi dia nak belah darah ni. Nama dia Abu. Apa boleh tengok dia punya YouTube channel. Dia dah set up lah, dia nak gerak hari ni. Abu, apa nama YouTube tu? Blackout Campus. Blackout Campus. Sampai tengok, apa boleh subscribe dia punya YouTube channel Blackout Campus. Memang all black. Ni all black. Ini dia bawa barang-barang yang orang kata yang biasa. Biasa punya barang. Dia tak bawa lagi yang dia punya dahsyat-dahsyat kan. Apa cek, tengoklah dekat dia punya YouTube nanti, Blackout Campus. Memang all black lah. Jadi sini boleh tengok tu, itu adalah forest area. Macam kami duduk ni boleh kata macam river lah. Belah sana sungai. Lepas tu kalau kata ambil yang port belakang sana tu, dia forest, dia sungai jauh sikit lah. Tu tengok lah, kena jalan sikit lah, sungai dia jauh sikit. Tapi dia nampak pemandangan orang kata macam dalam hutan lah. Pemandangan dalam hutan. Ada banyak juga. Kalau kata river punya view, dia ada banyak open space. Open space ni maksudnya dia tak ada tapak lah. Dia macam dia apa ni, yang ni Abu punya apa, grosheet. Kalau tak, dia plain je, dia tak ada apa-apa tapak. Macam aku ni, kami punya ni adalah, ada ruang di pasiak ni kan, ada tapak ni. Sampai sana, sana adalah toilet satu. Lepas tu toilet lagi satu dekat depan sana. Dekat depan sana toilet. Jadi mungkin toilet sana lagi dekat lah. Atas sana memang tak ada orang. Tu ada apa, arena sana kan. Sungai dia kat sini. Ni gazebo ni kita boleh sewa. Siapa yang nak sewa gazebo, nak berkemah dalam gazebo boleh, atau nak sekadar nak main piknik pun boleh kat sini. Ni sungai dia waktu tengah-tengah hari ni. Okey, untuk pengetahuan juga, tempat ni dia perjalanan daripada orang kata daripada jalan utama nak masuk ke sini, dia boleh kata macam off road lah. Dalam Waze dia, point dia ada, tapi location tu hanya ada sampai dekat dalam 2 km sebelum sampai ke sini dah tak ada dah location dia. Tapi Waze masih bergerak, tapi dia tak ada dah lambang line tu kan, sebab sini memang tak ada line. So kalau hampa tengok dalam Waze tu, 2 km lagi nak sampai, tapi boleh kata 20 minit, 15 minit ke 20 minit. So memang jalan dia off road. So kalau yang bawa kereta kecil ataupun yang lowet-lowet tu, confirm memang boleh tersangkut. Memang boleh langgar batu lah apa, sebab jalan dia memang bukan jalan yang proper sangat lah. Lepas tu bila dah sampai sini, okay, kereta tak boleh masuk ke campsite, memang kena parking dekat sana. Lepas tu adalah dia sediakan troli ke apa kan, untuk kita bawa barang-barang untuk letak kita punya camp. Lepas tu untuk elektrik pula, elektrik sebenarnya dia memang ada sediakan power point elektrik ni. Power point. Tapi kena ambil tahu lah benda ni.
Ha, sebab orang duk ingat satgi mai-mai semua ada apa kan. Memang ada elektrik, tapi elektrik dia terhad. Ha, elektrik dia bukan 24 jam. Ha, dia ada time-time dia je. Aku pun tak sure sebab baru satu malam. Ha, tapi elektrik dia tu dia ada time dia. Macam semalam pukul 9 dia dah tutup. Ha. So PowerPoint yang dia sediakan ni tak semua tempat ada. Ha, tak semua tempat. Kebetulan kemah aku dekat sini. So memang ada PowerPoint dekat sini. Jadi tak semua tempat ada. Ada yang memang tak ada PowerPoint. So salah satunya macam aku duduk ni ada PowerPoint kat sini. Tapi ada PowerPoint pun dia bukan 24 jam. Ha, dia ada time-time dia. Kadang-kadang pagi dia ada set. Nah, macam lah ni tak ada. Lah ni memang tak ada elektrik lah. Ha, tak tahu sebab apa. Mungkin sebab hanya aku seorang saja ke, aku tak sure lah. Ha, tapi kalau aku main hari lain pun aku rasa je, harga dia sama juga. Ha, aku tak payah tu, aku tak pasti lah. Ha, tapi aku just nak inform je lah. Ha, nak, just nak berkongsi sahaja. Lepas tu di belakang kamera aku ni ada macam mana dia tu, macam ada kolam ni lah. Dia adalah aliran sungai dia tapi slow je. Ha, so ayak akan berkumpul kat sini. Jadi aku buat tu untuk mengadap benda tu lah. Ha, dan untuk pintu masuk ke forest arena ni. Ha, okay. Aku nak share apa lagi ya? Aku pun tak tahu sangat nak share. Aku pun baru belajar berkenaan dengan camping ni. Jadi mohon lah. Mohon tolong orang kata komen lah eh. Tunjuk ajak apa ada apa yang tak kena kan. Okay. Kami nak barbecue apa sikit. Nak bakar-bakar apa. Sebab kami akan check out esok. Jadi aku kongsi sikit. Hari kami sampai tu semalam malam. Jadi memang lewat lah. Setup pun semua pun kalut-kalut. Jadi tak sempat nak buat video pun. Lepas tu hujan lah pun kan. Hari ni memang panas terik pulak. Angin pun tak ada. Tapi okey lah, tak kisah macam mana pun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Farah. Happy birthday to you. Okay. Okay, Farah nak wish apa? Doa-doa. Doa apa? Hai. Okey. Dah. Alright. Okey, saya nak makan kek. Nak. Nana. Nah. Happy birthday, Farah. I love you. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pagi ni hari terakhir lah kami dekat sini. Breakfast sebelum nak berkemas-kemas, nak packing, nak balik ke rumah. Kita masak nugget je pagi ni. Nugget, roti. Buat yang teh lah. Macam mana? Oh, goreng nugget tadi. Potong oren. Okay, campsite ni hari ni tak ada orang langsung eh. Tak ada orang langsung. Okay, nak makan dulu. Okay, kalau sebelum ni pernah tengok aku unboxing lampu ni. Kan, aku unboxing lampu ni sebab benda ni lampu baru kan aku beli kan. Apa tengok aku unboxing. Tak ada review lah sebab tak try kan. Ha, jadi ala-ala hari ni dah berkemping ni, aku bawa lampu ni. Memang lampu ni sangat-sangat berguna sebab kita duduk lautan kan. Dia ada serangga-serangga lah, binatang-binatang apa-apa kan. Bukan sekadar nyamuk, boleh tengok lah dekat sini eh. Tak tahulah nampak ke tak nampak. Tapi dalam ni memang banyak sangat binatang yang masuk lah. Ada nyamuk lah, adalah binatang-binatang serangga yang kecil-kecil tu. Ha, memang dia masuk dalam ni. Ha, jadi lampu ni memang berkesan lah, walaupun dia tak ada lah boleh
menghalang semua binatang-binatang sangga-sangga ni mai, tak ada lah semua. Jadi sedikit sebanyak dia membantu jugalah. Okey. Jadi macam aku cakap sebelum ni, kalau nak dapatkan lampu ni boleh tengok dekat link description aku sharekan dekat bawah eh. Okey. Nampak eh lampu kalau ungu tu, bateri pun habis lah. Lepas tu ni lampu dia lah. Dia ada beberapa mode lah, 3 mode. Dan macam mana nak bersihkan lampu dalam tu, dekat dalam ni dia ada bagi berus dia tau. Dekat dalam ni dia bagi berus. Okay, berus ni kita boleh gunakan untuk buang balik lah kalau binatang-binatang ni. Okay. Alright, sampai di sini dulu perkongsian aku. Ini kami nak berkemas, berangkat dah. So aku akan buat turun kemah dulu. So ada lagi sedikit-sedikit barang lagi. So tap ni yang paling last. So kita tak tahu apa cuaca nanti apa, at least kita boleh berteduh. So aku akan buat turun kemah dulu. So wife aku tengah bersih-bersihkan dalam, pasiak-pasiak apa. Tengah kemah, lepas tu buat turun kemah. Jom. Daftar dulu. Biasanya kalau sampai di GG Retreat BTS Serendah ni, hampa kena scan dulu kat sini, daftar hampa punya tapak apa semua kat sini lah. Kemudian baru hampa boleh masuk. Jadi kereta tak boleh masuk dalam, hampa kena park sini. Kemudian disediakan troli ataupun kalau hampa ada wagon, kereta hanya boleh park untuk loading saja. So sampai ke hujung, itu adalah toilet yang hujung sana lah. Dan yang satu lagi toilet dia dekat sini. Tengoklah apa pilih lah, mana tapak yang berdekatan dengan toilet, sinki apa semua kan. Alright. Itu saja sedikit perkongsian kami, aku dalam tiba camping, family camping ni. Jumpa lagi, bye-bye. Kau selesai sudah family camping kami dekat apa nama ni, GG Retreat Bukit Tasik Serendah. BTS. Memang sunyi. So memang dengar bunyi terjun je lah, bunyi di sungai saja. Sampai di sini dulu perkongsian kami. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Thank you. Okay, ini jalan keluar dia. Ni belum mencabar lagi ni biasa ni. Surau dekat sini siapa yang nak semayang ada sediakan surau di sini dekat luar Maknanya kalau kita mai tu sebelum sampai dalam tapak tu dah ada jumpa surau dulu lah. Okay, dekat sini adalah Buragas All Star. Kalau hampa nak main ATV ke, adalah sukan yang ekstrim lah kita kata kan. Dia pun sediakan dekat sini untuk pergi trekking ke, hiking ke apa kan. So masa masuk hari tu rushing, memang tak ambil video. Jadi untuk keluar ni sempat lah. Sebab keluar santai-santai kan, tak rushing pun. Ni so inilah laluan dia. Apa boleh tengok kan, kalau main macam inilah laluan dia. Apa sungai dekat situ. Okey, jalan dia memang berbatu-batu. Yang ni kira dia dah buat proper sikit. Dia lebih kurang 2 km perjalanan dia memang off-road lah. Kira memang kena slow-slow. Kalau kereta yang lowet-lowet, kereta yang lowet ke apa, memang berkemungkinan akan sangkut. Memang sangkut pun sebab ada orang yang naik kereta biasa apa kan. Memang sangkut. Jadi kena aware lah yang tu. Kalau boleh, kalau ada kereta yang 4x4 ke, truck ke apa kan, pick up kan, itu tak ada hal lah. Tapi kalau kereta kecil-kecil tu boleh naik, tak ada masalah. Cuma kena berjaga-jaga. Okay, ini pondok guard dia.
Ini pondok guard dia. Biasanya dia akan tutup. So orang yang ada apa ni, ada berbayar ke, dah booking lah, boleh masuk dalam tu. Okay, sampai di sini dulu. Bye bye.